Pak Edi, Pak Edi tahu enggak ini di mana? Banda Aceh di Aceh Barat Daya. Oh, Banda Aceh ini? Aceh Barat Daya. Oh, Barat Daya. Oh. Saya dari Singkil. Oh, Bapak Aceh Singkil. Aceh. Aceh Singkil. Iya. Oh. Di mana itu alamatnya di Aceh Singkil? Di Plumbon. Apa? Di Plumbon. Plumbon. Saudara Lun, seorang relawan bernama Asril menceritakan kronologi saat ia bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bernama Edi yang disebut berasal dari Aceh yang saat ini menetap di Serang, Banten. Asril merupakan relawan yang berasal dari komunitas Detik Asa. Komunitas ini berfokus untuk membantu ODGJ yang terlantar dan mempertemukan dengan keluarganya. Saat dikonfirmasi, Asril menceritakan jika dirinya bertemu ODGJ di sekitar Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten. Pada saat itu, Asril menghampiri Edi saat ia sedang tertidur pulas di sebuah kursi panjang. Tak butuh waktu lama, ODGJ Edi langsung duduk. Tanpa ada perlawanan, Edi menerima kehadiran relawan tersebut dan ia bersedia diajak berbicara. Saat ditanya asal, ODGJ ini mengaku berasal dari Aceh. Bahkan, ODGJ ini terdengar sesekali menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Aceh. Sore ini kita berada di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Di sini kita melihat seorang ODGJ lagi tiduran, orangnya tinggi besar. Nanti kita coba dekati aja, kita bangunin, kita kasih makan. Yuk langsung aja. Halo, Assalamualaikum. Bapak, wah lagi tidur. Salam. Bapak Edi ya? Bapak Edi lagi tiduran, ngantuk? Hah? Kayak gitu-gitu aja. Oh, gitu-gitu aja. Bapak makan ya? Enggak apa ya. Hah? Ya, makan ya. Mau minum dulu? Perkenalkan, saya Asril, relawan Detik Asa. Asril itu? Asril. Asril. Bapak Edi. Bapak Edi ini berasal dari mana nih, Pak? Saya dari Singkil. Oh, Bapak Aceh Singkil. Aceh. Aceh Singkil. Iya. Oh. Di mana itu alamatnya di Aceh Singkil? Di Plumbon. Apa? Di Plumbon. Plumbon. Plumbon kampung apa? Kampung Madang Air. Madang Air. Iya. Oh, Madang Air. Bapak Edi. Bapak Edi punya keluarga di sana? Waktu kecil lahir ini Plumbon ini enggak punya anak. Tadi kasih sama si ini, si Mat Baja Prima, dipersilakan sama Ponur. Itulah, gitu-gitu lah ya. Iya. Uh-huh. Kalau Bapak, Pak Edi punya kakak? Ada sendiri-sendiri. Siapa namanya kakaknya Bapak? Ertisna. Ertisna? Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Berapa orang kakaknya? Satu. Punya adik? Saya yang ini berdua, tiga. Hah? Nia dan Niyati. Siapa? Nia dan Niyati. Nia dan Niyati? Terus? Lagi dua ya. Oh, berdua ya. Bapak sama Nia dan Niyati. Bertiga. Oh, bertiga. Satu lagi siapa? Saya lah. Oh iya, Bapak Edi ya. Nama orang tuanya Bapak siapa? Nama orang tua saya Rosmaniar. Siapa? Karenia, Pak. Siapa? Rosmaniar Karenia, Pak. Rosmaniar? Karenia, Pak. Ini keren ya, Pak. Oh, kalau Bapak? Bapak Bustami keren. Bustami? Keren. Kareni. Oh, iya. Kenapa? Ya, enggak, kita kenalan aja. Kalau Pak Edi mau pulang? Saya ada rumah. Oh, ada rumah di sini? Di mana rumahnya? Udah lama pulang. Mau udah lama. Pak Edi, apa? Pak Edi tahu enggak ini di mana? Banda Aceh di Aceh Barat Daya. Oh, Banda Aceh ini? Aceh Barat Daya. Oh, Barat Daya.